Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ربكم الذي خلقكم من نفس وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن طيب ولا تأكلوا إنه كان حبا كبيرا وإن خفتم ألا
تُقْسِطُ فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا وآتوا النساء صدقاتهن نحلا فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri Adam, dan daripadanya Allah menciptakan istrinya, dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan mempergunakan namanya kamu saling meminta, dan peliharalah hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. Dan berikanlah kepada anak-anak yatim harta mereka. Janganlah kamu menukar yang baik dengan yang buruk, dan janganlah kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sesungguhnya tindakan menukar dan memakan itu adalah dosa yang besar. Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap
hak-hak perempuan yatim. Apabila kamu menikahinya, maka nikahilah perempuan lain yang kamu senangi, 2, 3, atau 4. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka nikahilah seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim. Dan berikanlah mas kawin kepada perempuan yang kamu nikahi sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari mas kawin itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati. Dan janganlah kamu serahkan kepada orang yang belum sempurna akalnya harta mereka yang ada dalam kekuasaan kamu, yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian dari hasil harta itu, serta ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala Rasulillah wa alihi al-athhar. Al-Fatiha.